Guys, sekarang kita lagi ada di Cikarang nih. Aku sengaja, aku tuh penasaran banget karena sekarang ini kan aku menjadi bagian dari keluarga besar PT Herba Utama, di mana PT Herba ini yang memproduksi masker Shuka Mask ex Ivan Gunawan. Jadi tadi habis brownies, aku langsung ke sini. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam, kita cuci tangan dulu. Oh, cek suhu dulu. Shuka Mask tuh impor dari luar ya, gitu kan. Justru aku mau buktiin kepada semua nih gemeser bahwa kita ini 100% made in Indonesia. Betul ya. Betul. Tapi teknologi yang kita pakai yang pastinya teknologi yang bertaraf internasional. Betul. Ucapkan yang plus. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kalian ya, kalian bisa lihat aku lagi ngomong gini kan, ngomong aku tetap jelas, napas aku juga tetap nyaman, gitu kan? Karena masker yang aku pakai ini sangat nyaman banget. Dan kalau sekarang ini pemerintah nyuruh kita pakai masker dua layer, nah sebenarnya kita tuh pakai Shuka Mask tuh nggak perlu dua layer, karena dari Shuka Mask yang ini sendiri yang aku pakai ini lapisannya tuh udah tiga layer ya. Betul nggak? Betul. Nah, aku pakai warna pink, bapak pakai warna kuning, warning friend. Nah itu ada warna abu, tuh, ya kan? Jadi kita tuh fashionable banget, gitu. Wow. Ya kan? Gitu, dan yang pastinya ini tuh nggak perlu boros kayak setiap hari ganti sih kalau aku. Tapi harusnya masker setiap hari ganti ya? Betul. Tapi karena mungkin aktivitas aku kan nggak banyak, rata-rata butik gitu. Lagi pula sekarang kalau misalnya shooting brownie sekarang udah pakai face shield. Wow. Karena kita antigen tiap hari. Betul. Ya. Jadi antigen tiap hari, PCR tiap minggu. Jadi kita harus merelakan hidung kita dicolok-colok saban hari. Begitu. Ya, ikutin kita. Aku mau kasih lihat seperti apa pembuatan masker di Shuka Mask. Yuk, mari. Yuk, let's go.
masuk tempat pembuatan. Wow, ini mesin buat cuka 4D. Ini lagi bikin yang warna abu-abu nih. Wow. Sehat, Mas. Nah, jadi nih, guys. Nih. Nanti dia belum dibuka. Tuh. Keren ya. Pak, buang aja, Pak. Ini pemasangan karet di sini. Dipanasin. Kita di gambar masing-masing ada sterilisasi itu ya, untuk memastikan dia tidak ada bakteri juga. Di sini. Ya. Jadi ini alat untuk steril dari bakteri. Friend, yang muka gue belum dicetak ya? Yang muka gue belum dicetak ya? Belum, tapi ada tempelnya. Yang gue belum. Jadi dalam satu hari bisa produksi berapa, Pak? Kalau yang untuk sekitar 100 ton bisa menghasilkan 100 karton per hari. 100 karton per hari. Guys, jadi aku mau kasih tahu sama kalian bahwa dalam waktu dekat ini masker Shukamax X Ivan Gunawan sudah akan segera bisa didistribusi. Ini desain aku, guys. Tuh. Gemes banget, lihat tuh. Jadi belakangnya udah beda-beda. Ya, pintar. Guys, look at this! Keren banget! Nah, aku punya dua desain, guys. Ada yang ini, sama ada yang ini. Mau pakai. Kalian bisa dapetin ya. Ini keren banget tuh. Keren, 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 keren. Keren nggak masker desain aku? Keren? Ya kan? Aku yang desain. Nah, itu udah jadi tuh, guys. Wow. Ada kotaknya sama ada judulnya ya? Ada fotonya juga. Ya. Ada fotonya juga. Berarti bisa dicolong ya ini ya? Enggak. Masih ada satu lagi nanti. Wow, seneng banget. Ini jauh lebih bagus. Tuh. Udah bisa pakai lah ya. Kalau kurang masih ada lagi, kamu ambil. Iya. Nanti tinggal nunggu yang sampel yang. Iya. Oke, guys. Banget dapat maskernya Igun, tunggu ya.
Jadi ini bahan dasar masker sebelum diproduksi. Jadinya seperti ini nih guys. Ini semua bahan dasar. Wow, keren ya. Keren. Di sini nih yang lebih keren kebersihannya tuh benar-benar kejaga banget ya. Iya, terjaga sekali kebersihannya. Wow. 24 jam kerjanya loh, ya, Mbak. Sabtu 8, minggu full. Sabtu minggu 3 shift. Non-stop ya? Non-stop. Berarti ada pegawai yang tengah malam? Ada. Sampai subuh? Ada, standby. Jadi, sebelum selesai jam waktunya, mereka sudah datang. Jadi ada overlap, supaya tetap terjaga. Jadi kalau kurang nggak bisa tidur malam-malam bisa kesini ngecek. Iya, betul. Ngecek pabrik ya, gua kalau lagi iseng. Ngecek jam 2, jam 3 malam. Kita baru aja datengin mesin baru, tapi belum dipasang nih guys. Wow, canggih banget. Kayak Terminator ya guys. Kita mau menuju ke pabrik madu. Jaraknya kurang lebih berapa menit dari sini. Oke, ikutin. Sekarang kita mau ke pabrik masker. Sekarang kita mau ke pabrik madu. Madunya namanya Madu Enak. Nah, sebelum aku pulang, aku mau kasih giveaway nih buat kalian semuanya. Jadi, aku menyiapkan 500 ribu untuk 5 orang pemenang ya. Pertanyaannya gampang banget. Sebutkan 4 campuran madu yang ada di Madu Enak. Aku ulangin lagi ya. Sebutkan 4 campuran madu yang ada di Madu Enak. Oke? Jawab di kolom komentar, tapi persyaratannya adalah jangan lupa untuk follow terlebih dahulu Instagram Madu Enak Official. Oke? See you. Bye.